Kenapa pemilik kambing memotong tanduk kambingnya? Jadi, tanduk kambing itu seperti kuku yang akan terus tumbuh sepanjang hidupnya. Dan pada beberapa kasus, tanduk kambing akan terus tumbuh sampai menusuk mata mereka. Untuk itu, si pemilik harus segera memotongnya sebelum tanduknya menyakiti dirinya sendiri. Tanduk kambing ini sangat dekat dengan matanya, namun untungnya dapat dipotong hanya dalam beberapa detik saja. Bahkan, kambing ini membutuhkan pemotong mesin dibantu beberapa orang. Untungnya, para kambing ini tidak akan merasakan sakit dan hanya getaran ngilu saja. Jadi, itulah alasan